Bismillahirrahmanirrahim.
Kalian masih tertutup-tutup juga. Baik, alhamdulillah kita sudah berusaha menghafal beberapa surat dari beberapa ayat Al-Qur'an bahwa ya sudah. Ya, nanti kita sama-sama lanjutkan hafalannya minimal ya. Buat pengalaman aja, buat pengalaman kalau kita pertama hafal gitu ya. Sama dapat ayat-ayat ini tentang apa tentang apa gitu ya. Terus selanjutnya kalau Ar-Rahman kan ayatnya pendek-pendek sebelah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Asal diseriusin dapat ini setahun Ar-Rahman ya. Fabi ayi-nya udah punya modal. Fabi ayi-na da'i rabbikuma tukadziban. Surah ini ya, ada 30-an. Ada 36. 36 ya. 36 ayat surah Ar-Rahman, ayat Fabi ayi dari 78. Jadi kita menghafalnya cuma 42 ya. 42 ayat. 42 ayat. Kalau satu pertemuan 10 bulan pas setahun ya. Itu kalau satu hari apa satu pertemuan satu ayat gitu ya. Tapi kalau dua ayat yang kayak pendek-pendek Allahumman alamul Quran seperti itu ya. Insyaallah nanti ke depan gimana mau coba Allahumman boleh. Jadi sekali lagi hafalan ini tidak wajib gitu ya, kita hanya mencoba untuk menghafal. Tidak wajib tapi ditekankan. Ya. Kalau bisa ya alhamdulillah. Ya tadi ya, semuanya ya. Kalau hafal alhamdulillah. Kalau enggak hafal ya enggak apa-apa, tapi kita kan ya, belajar ya. Sambil nanti jangan sampai ada yang malu gitu dan tega masuk malah repot. Terus kapan? Yang itu kan malah repot. Kalau bisa enggak masuk gitu ya. Yesus ini ayatnya banyak yang menarik. Apalagi ayat-ayat terakhir tuh. Nanti berbicara tentang bidadari itu biasanya semangat tuh Raider. Baik juga ya, surah Al-Waqi'ah. Nah mungkin saya pernah nyampein nggak pertama surah Al-Waqi'ah. Setidaknya di sini saya sebutkan aja ya, ada 7 keutamaan surah Al-Waqi'ah. Yang pertama yaitu menjaga dari kemiskinan. Ada satu hadis, walaupun hadisnya ada yang menyatakan ya hadisnya kurang sahih, kurang apa gitu ya. Tapi gini, barang siapa yang baca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Gitu ya. Terus yang kedua, meningkatkan rezeki. Ya, ada beberapa riwayat, siapa yang rutin yang baca surah Al-Waqi'ah dapat membuka pintu rezeki. Yang ketiga, mengingat hari kiamat. Karena Al-Waqi'ah itu sendiri artinya hari kiamat. Yang keempat, yaitu sebagai penguat iman. Karena kan di Al-Waqi'ah disebutkan tentang golongan kanan, golongan kiri. Terus apa tuh fasilitas yang dikasih kepada golongan kanan? Apa tuh fasilitas yang dikasih kepada golongan kiri? Biar kita menambah keimanan. Ya. Yang kelima, untuk ketenangan hati. Ya. Mau ayat mana aja, mau surat mana saja, ketika kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan ketenangan, sakinah. Ya, berarti surat Al-Waqi'ah ya. Terus berikutnya, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Jadi dengan kita membaca surat Al-Waqi'ah ini, isi kandungannya kan di situ peringatan ya tentang orang-orang yang melalaikan lama jemaahmu dan ibadah di kota yang maklum ada beberapa artinya ya apakah ketika manusia yang dahulu sudah meninggal dunia sudah jadi tulang belulang akan dibangkitkan lagi ya dibangkitkan di wujud yang sempurna jadi kita nggak lalai gitu ya. Yang terakhir memperoleh pahala yang besar. Di setiap satu Al-Quran yang kita baca ya sebenarnya man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran min kitabillah falahu bihil hasan, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan setiap satu kebaikan Allah balas dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun lam harfun lam harfun, tapi alif satu, la satu, mim satu. Jadi kita baca alif lam mim
itu 30 pahala. Kita baca Hamim 20 pahala, kita baca Ain Sin Qaf 30 pahala. Kalau seandainya semua pahala yang Allah berikan kepada manusia itu bisa berwujud kayak rekening uang lah gitu ya, di bank gitu ya, kayak manusia bisa kerja, baca Quran aja seharian. Kalau seandainya semua pahala kebaikan itu Allah perlihatkan, Allah bentuk seperti halnya apa, jadikan materi lah gitu ya. Kayak manusia banyak yang berlomba-lomba, cuma karena ini bersifat gaib, nanti tabungannya itu kalau kita udah pensiun dari dunia, ya ketika kita sudah apa pindah alam gitu ya, baru kita melihat tabungan, oh tabungan kita ternyata banyak nih ya, alhamdulillah, apalagi nanti di akhirat gitu ya. Itulah yang membuat hanya orang-orang yang terpilih, yang beriman saja ya, mereka bersemangat ya, untuk beramal soleh ya, salah satunya dengan Al-Qur'an ini. Pengeluarannya juga banyak Mas. Kenapa? Pemasukannya banyak, pengeluarannya juga banyak. Iya. Jangan sampai pengeluaran. Jangan sampai minus. Bangkrut gitu. Minus. Jangan sampai gitu. Amin. Ya, kita pernah berbuat sorry. Bisa tekor. Bisa tekor. Harus banyakin saldo ya, Pak.